Sate sate, pecinta sate kambing, sini dong guys, don't skip ya. Karena warung sate yang satu ini nggak boleh dibiarkan begitu aja nih. Daging kambing yang bergelantungan ini habis belasan ekor dalam sehari. Dengan olesan minyak bawang saat dibakar, aduhai, aromanya benar-benar menusuk ya guys. Kita juga pesen sop kepala kambing yang isiannya dan tulang kepalanya memenuhi panci ini guys. Aroma kaldu dari kuah sop ini gak ada lawan ya. Amisnya juga gak ada banget guys, alias sudah menghilang. Karena di sini spesialis perkambingan. Ada bakso daging kambing yang disajikan bareng pangsit rebus dan juga tulang kambing. Siap-siap ya Besti, makin merapat nih buat unboxing semua makanan serba kambing yang bentar lagi bakalan landing di hadapan kalian. Besti. Kita lagi ada di warung sate Tegar Wedus Cilik. Lihat nih, kita akan makan per kambingnya. Di sini kambing semua. Sumpah ini enak banget. Jadi aku mau racik aja ya. Aku udah gak sabar dede tadi nih. Kegurihan dan juicinya tuh berasa banget di mulut. Proses pembakarannya juga nggak gosong loh, nggak bau bakar juga. Ini makanya kan, dan kamu tahu ini full daging ya, full daging. Sop kepala kambing. Tuh, biar lebih segar lagi, biar ada yang berkuah. Ini kita pakai sop kepala kambing. Coba dikuahin dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian bisa lihat, full banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini endul. Dia punya rasa. Ya, gurih banget. Gurih sekali dari si kepala kambing. Karena kepala kambing itu pasti berlemak banget kan. Gurih, sama sedikit asin. Tapi gak apa-apa, karena kan makanya sama nasi. Nih, biar gak asin kita kasih nih, bara. Tuh, cup. Biar gak asin dan fresh. Iya, ini enak banget. Ini biar jadi seimbang rasanya ya. Tuh, cup. Nah. Buat yang lagi pala pusing, pala pening, kerja gitu ya, makan ini panas-panas. Langsung segar, dijamin. Masalahnya masih ada. Ayo guys, saya cobain lagi. Mari mam. Sumpah ini juara banget sih. Gak ada amis-amisnya. Sumpah gak ada amisnya. Enak banget. Yuk, bismillah. Kolaborasi makan sate kambing dilanjut dengan sop kambing dan bersatukan nasi ini nih. Ampun-ampunan deh nikmatnya. Nah, kelembutan daging kepala ini nikmat banget guys. Pokoknya bener-bener lembut banget. Definisi langsung rock, tok merok tok tok. Bara, oh masih kuat kan, masih stronger buat makan masih kambing dong, kan? Masih. Iya, nah ini bakso kambing. Bakso bukan sembarang bakso. Iya. Tapi isi daging semua ini. Dagingnya daging kambing. Wahnya daging kambing. Kita coba dulu ya. Nah, ada utuh lainnya, kita... ada pangsit isi, ada bakso dan juga ada dan si. Dan besti ini lengkap banget. Apa namanya ini? Dengkul ya, dengkul kambing. Ya, gitu tulang, ya. Bilang aja tulang kambing. Nih. Ayo. Aku mau coba kuahnya dulu. Are you keeping it real? I'm calling shots.
benar-benar strong banget. Kalian harus coba. Ini sesuatu yang beda. Diracik enak banget. Aku mau nyobain, mau buktiin apakah benar masih berasa kambingnya. Apalagi setelah diracik, guys, rasanya itu makin gentayangan di mulut. Bikin gak bisa berhenti buat makan ya. Lembut sekali. Rasa dagingnya pun gurih. Gurih banget. Badannya lembut. Dia gak ada bedanya sama bakso sapi. Cuman lebih aromanya lebih kuat sih kambingnya. Iya kan? Ini menurut aku dagingnya tuh lebih berasa ya. Iya. Dagingnya berasa banget. I used to feel so far away. Oke, sebelum kasih rating, aku mau cobain dulu pangsit ini. Cobain, endol kan? Endol, bara. Pangsitnya aja dari kambing, enak banget. Semuanya, semua komponennya itu kambing, bara. Ya si pangsitnya kambing maksudnya. Guys, ini enak banget, udah diracik sama Limo, tahu gak apa? Ternyata, tadi aku mau komplain, kok gak pakai jeruk nipis kayak yang buat sirup? Makanya Limo, ternyata punya tujuan. Pas udah pakai Limo, mengurangi aroma dari pengusahaan minyak. Sekarang kita berdua akan memberikan rating ya. Buat sate Tegal Kambing Cilik. Yeah. Yang ada di Cawang. Rating dari 1 sampai 10 berapa? Adalah 9. Wow. Kalian wajib banget coba ya. Tandanya bikin lapar. Makro.